Nak limau. Mau lihat anak harimau. Besok Renza mau lihat anak harimau ya. Mama. Iya. Anak harimau. Mama. Mama. Mau kemana? Mama. Ya Renza, Rafathar lagi main Lego. Tapi mainannya yang bikinin. Saya ngeliat deh foto-foto ini. Saya. Apa cinta mama? Ngambilin pensil buat mama. Oh, ternyata mau ditempel foto-foto di sini nih. Saya kok lampunya gelap ya? Hidupin lampu. Ini ngikutin. Bukan itu foto. Ini foto siapa? Iya, ini AA. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Coba lihat ini foto-fotonya nih. Ini udah aku hitung. Ini foto yang paling terbaru. Lihat deh. Ini foto yang paling terbaru kemarin. Momen Susrini ajari Ryansa sholat viral, kata netizen, usahain orang tuanya yang ngajarin. Rini Perdianti atau yang akrab disapa Susrini sering mengunggah aktivitas Ryansa Malik Ahmad melalui akun Instagram pribadinya. Terkini pengasuh anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu memposting video ketika sedang mengajari Ryansa sholat. Masya Allah, tabarakallah, semoga sampai besar lihat sajadah, ingat salat, dan selalu mendoakan papa mama dan keluarga, tulis Rini Perdianti. Dalam video ini tampak adik Rafathar Malik Ahmad itu sedang berlatih sujud tahiyat akhir hingga salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Susrini saat mengomendani Ryansa. Udah selesai belum salatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, nah gitu nengok, kata Susrini saat mengajari Ryansa salam. Unggahan Instagram Susrini ini pun sontak viral. Hingga kini videonya telah disukai lebih dari 66.000 dan menuai ratusan komentar dari para netizen. Di antara ratusan komentar yang dilontarkan oleh netizen, ada saja netizen yang berkomentar julid. Netizen ini menyoroti andil Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam mengajari Ryansa beribadah. Kalau menurut guruku waktu sekolah, usahakan yang ngajarin buat hafalin surat Al-Fatihah itu orang tuanya, biar pahalanya juga ngalir terus buat bapak dan ibunya selama anaknya membaca Al-Fatihah. Miris aja rumah 2000 meter lebih persegi nggak ada musholahnya, tulis netizen. Meskipun demikian, lebih banyak netizen yang melontarkan pujian kepada bayi kelahiran 2021 tersebut. Masya Allah, anak soleh cipungku, komentar netizen. Ya ampun pung, pinter banget, timpal yang lain. Masya Allah, tabarakallah, pinternya anak soleha Ryansa, imbuk netizen lain.